Assalamualaikum Kang. Salam. Boleh nanya? Boleh sebentar. Terapi, kesini sama siapa? Sama sendiri. Sendiri? Ya. Jadi sekarang lagi putar-putar lagi ya di pantai Apra ini, banyak juga ya, semakin sore itu makin banyak pengunjung juga. Mungkin kalau di Serek lipat lagi ya. Assalamualaikum Kang. Salam. Boleh nanya? Boleh sebentar. Asal dari mana Kang? Saya dari Tanggeng Pak. Dari Tanggeng? Dari Tanggeng. Masih Cianjur ya? Iya, masih Cianjur. Cianjur, alhamdulillah. Ya. Kesini sama siapa? Sama ini, saudara sama istri. Oh, keluarga gitu ya? Keluarga. Gimana di sini? Alhamdulillah Pak, baik. Sama suasana juga. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Mungkin kedepannya ini mesti di apa difasilitasi ya, ya dibenahi gitu agar ini menjadi ikon tersendiri ya, Pantai Selatan, agar pengunjung dari luar kota pun datang sini ya. Nah gitu Pak, soalnya sayang Pak kalau ini pantai gak dimanfaatin. Ah, ah, ah. Baik, bagus banget soalnya. Iya, iya, jadi ini harus dibenahi ya. Nah, ya. Jadi pesannya buat pihak terkait mungkin. Apa? Ya buat pihak terkait ini. Oh, ya. Ya. Kalau buat kalau menurut saya supaya pantainya itu dijaga, jaga dari segi kebersihannya mungkin ya. Iya. Hmm. Pokoknya jangan buang sampah sembarangan supaya pantai indah gitu ya, bagus ya. Mudah-mudahan aja ini next time ya jadi ikonnya Cindang Barang ya, Cianjur Selatan. Amin, maunya sih kayak di Bali gitu ya. Iya. Terima kasih ya Kang, udah nanya-nanya. Ya selamat bersenang-senang lah di sini ya. Assalamualaikum. Ini memang pantainya indah sekali ya. Indah sekali. Ini kedepannya pemerintahan setempat bisa membenahi dari segi kebersihannya, mungkin dari fasilitas-fasilitas agar pengunjung betah di sini ya. Inilah Pantai Apra. Saya juga akan coba berkeliling ke sebelah sana. Oh, luar biasa nih panggungnya. Luar biasa. Luar biasa.
ini deh mandi. Mandi. Dingin ya? Dingin. Dingin ya? Rafi, kesini sama siapa? Sama sendiri. Sendiri? Ya, berdua sama adik. Oh, sama adik? Ya, bareng sama Teh Halna. Pakai motor? Ya. Nggak takut itu di jalan? Enggak. Udah bisa, benar-benar tapis? Udah bisa. Ini juga ada ini ya? Bukan juga. Juga ketemu juga sama Delapi kan, kebetulan sendiri kamu pakai motor ke sini ya. Pi, kamu berani ke sana nggak, Pi? Enggak, takut. Hah? Takut. Takut. Coba. Itu ada ombak yang gede itu, Pi. Teman-teman, saatnya kita pulang nih. Saatnya kita pulang karena waktu sudah sore juga ya. Tapi kelihatannya pengunjung masih pada berdatangan. Karena mungkin sekarang ini minggu-minggu terakhir. Sini juga tersedia warung-warung kopi. Dan juga di sebelah sana ada cottage semacam penginapan. Alhamdulillah sore ini cerah ya. Nah, tidak sempat turun hujan juga. Di parkiran juga kelihatan udah senggang, udah kosong. Ini udah pada pulang, kebetulan waktu sudah menunjukkan jam 13. Jam 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.